apabila ada seorang ibu meminta anaknya beli bawang ke warung yang jaraknya 20 meter dari rumahnya. Terus anaknya nolak, gak mam, lagi capek. Ibu yang normal kan marah di gitu kan. Jangankan nolak, wong uf aja dosa besar kok sama ibu. Uf itu adalah ekspresi penolakan yang paling halus. Makanya dampak psikis kejiwaan ke wanita itu berbeda ketika permintaannya tidak dilaksanakan oleh suami dan ketika permintaannya tidak dilaksanakan oleh anaknya. Emang sama? Beda. Kita akan kecewa, bahkan ada ibu yang nangis dan dia merasa gagal jadi ibu, merasa hancur. Kalau istri ingin tahu bagaimana perasaan suami, coba bandingkan perasaan kita gimana ketika kita minta lalu anak kita gak menurut. Banyak suami atau laki-laki yang punya jiwa pemimpin yang sangat kuat, begitu sedikit saja ditolak, dia sangat murka karena jiwa pemimpinnya ini digoncang. Makanya begitu diminta langsung segera, karena begitu responnya lama itu akan membuat setan bermain dan orang merasa dilecehkan, orang merasa dijatuhkan marwahnya sebagai pemimpin. Nah kalau udah begitu akan kemana-mana.